Baik, jadi kita memang sekarang baru kena masalah ini ya, masalah dengan obat yang ada ethylene glycol gitu, sehingga waktu itu di awal-awal ya menurut saya sih bagus ya, Indonesia langsung cut semuanya dulu, nanti satu-satu diperiksa, dan sekarang sudah diedarkan bahwa ini aman ya, sekarang sudah hampir kembalilah, hampir 75% ya. Nah kalau waktu itu saya juga menghadapi seperti itu, ya kita langsung harus ikut, kita bikin puyer. Namun ingat, puyernya tidak boleh digabung jadi satu, itu dari rekomendasi IDAI. Misalnya ada batuk pilek, puyer batuk, puyer pilek, jadi di sini tidak digabung. Nanti pada saat meminumkan mungkin bisa digabung, karena kalau misalnya itu digabung jadi satu semuanya, kemudian dibagi rata, apa benar itu obat batuknya sekian, kan beda-beda itu bisa, kalau gabungan loh ya. Jadi kalau sendiri-sendiri nggak apa-apa, dan kita sudah punya obat pemanis. Obat pemanis itu kalau saya juga ngicipi itu manis, jadi puyer itu sudah manis ya. Kalau anak tuh kalau susah minum obat, jangankan puyer, sirup aja juga susah gitu ya. Nah, ini puyer tuh ada trik-trik caranya. Kalau misalnya pada bayi, kita akan memberikan, masukkan dalam spet. Kita boleh kok beli spet kayak suntikan tuh, jarumnya dihilangkan ya. Kemudian dia ditarik pipinya, ditarik pelan, terus masukkannya di pipi. Jadi dia nggak ada rasa, kan tes tuh di lidah. Dimasukkan di pipi, habis itu boleh dikasih air putih. Nah kalau merasakan bahwa itu tetap susah, padahal kita dokter udah ngasih sweetener ya, sudah mengasih pemanis, boleh campur madu, boleh bahkan dicampur gula sedikit, boleh campur sirup, boleh, tapi nggak boleh campur susu nggak boleh ya. Jadi di sini tetap dipersilahkan dicampur dengan larutan apapun ya, kalau bayi kasihnya sedikit ya nanti malah banyak mencret nanti ya, kasih sari buah. Nah itu dipersilahkan, madu paling enak ya kayaknya ya, madu begitu. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.